أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد اللابدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه ketiga صدق bil azmi, yakni benar pada cita-cita dan keinginan. Maka barang siapa mencita-cita harta, menginginkan harta supaya dapat memberi sedekah, atau misalnya mencita-cita akan menjadi raja pejabat supaya ia berbuat adil atas rakyatnya, maka jika tetap cita-citanya itu saat dia mendapatkan harta atau saat dia menjadi pejabat dan tiada berubah-ubah, maka yaitu dinamai benar orang itu pada cita-citanya. Dan jikalau berubah-ubah cita-citanya itu, maka tiada dinamai benar pada cita-citanya itu. Setiap kita haruslah terlebih dahulu mengenal akan dunia dan akhirat, agar apa yang kita cita-citakan kuat. Karena cita-cita kita akhirat, bukan dunia. Supaya kuat, kita harus kenal dulu yang namanya dunia dan yang namanya akhirat. Dunia sesuatu yang sebelum mati, itu dinamakan dunia. Akhirat sesuatu yang sesudah mati, mulai dari alam barzakh sampai seterusnya. Maka kita disuruh menuju dan mencita-cita akan akhirat, bukan disuruh tujuan kita terakhir itu adalah dunia. Tetapi tujuan akhir kita adalah akhirat. Supaya kita ini semua memilih dan mencintai akhirat, kita hendaklah terlebih dahulu kenal dengan dunia dan dengan akhirat. Jadi pilihan itu kada tersalah. Memang Al-Quran menyuruh pilihlah akhirat. Nabi pun menyuruh pilihlah akhirat. Cuma kalau kada tahu dasar dan alasannya, kada kuat kita memilih, kada kuat kita memutuskan bahwa akhirat lebih kita cintai daripada dunia. Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali berkata, Sidin menyampaikan sesederhana mungkin cerita dunia dan akhirat, bahwa sesungguhnya dunia dan akhirat itu kayak kada beda. Rumah di akhirat sama dengan rumah di dunia, kada belain. Bahkan nanti suatu saat kecanggihan dunia pada mencapai puncaknya, saraba otomatis, saking canggihnya, mungkin terwujud nanti
Banjarmasin Mekah laju cepat mana sampai secepat menyucul korek karena kaca canggihan bepikim bebincalak sampai dari Banjar mun dari Mekah juga tuh nyata sudah mulai Banjar bepikim terbang pesawat bebincalak sampai ke Mekah belum menyucul rokok sudah sampai saking canggihnya. Mungkin suatu saat kenal nih pintu rumah ada kode khusus yang pian aja bila tangan pian menjapai baru terbuka, bila kada tangan pian nang menjapai kada terbuka. Atau mata pian aja mintu nah bila mencengangi terbuka, bilanya kada-kada. Mungkin lawang mobil mbahnya ditapak kacanya langsung terbuka dan nang menapak ampunnya aja lain pada ampunnya kada terbuka lawang mobil. Bahkan mobil kena suatu saat bisa jadi disuruh datang seronganan bepicik aja lagi biletang picik hidup ngeng jar mendatangi assalamualaikum. Siapa tahu ini kecanggihan dunia. Akhirat, akhirat sama canggih akhirat. Nah, kecanggihannya yang luar biasa itu artinya kawa kita bayangkan. Oh, kainikah akhirat? Kawa jeleti orang nang bisi rumah nang lawang wisinya tuh dicengangi pintunya terbuka. Wisinya tuh bila lawangnya dibuka langsung anu tutup beheranya tuh terbuka juga. Saking canggihnya padahal dibungulinya oleh nama sok ndak kada jadi behera bungulai jinya. Padahal bebuka sudah. Saking canggihnya kaitu kena lah akhirat pas kaitu. Kada belain. Pisang di dunia sama lawan pisang akhirat. Mangga di dunia sama lawan mangga di akhirat. Cuma perlu diketahui, perlu digaris bawahi, nang di akhirat itu kekal, nang di sini binasa. Nah itu aja bedanya. Bedanya itu aja. Muha kita ini kenyang nyebelain lah. Kalau misalnya muha aku ini tepuk huruf aja malaikat salah cetak. Ada kenyang awak ini juga. Maaf sedikit ceroboh. Ampuni kan tuh kayak itu juga. Cuma bedanya di dunia ini makin betuha makin bepengkor. Itu aja. Ya cuma di sana makin belawas makin jos. Itu aja bedanya. Nah sekarang, hey orang yang bujur pintar, orang yang punya akal, ini dua benda yang sudah kalian tahu ceritanya. Dunia begini, akhirat begini. Bedanya nini lawas, nini kada. Apa nang dipilih? Itu aja tah. Apa nang dipilih? Nang dipilih apa? Pasti utak kita nang waras memilih nang cagar akhirat. Kada mungkin milih dunia. Kendaraan ada di akhirat, mobil ada di akhirat, pesawat ada di akhirat. Bedanya nang di sana itu kekal, nang di sini binasa. Nah itu aja bedanya. Nah sekarang utak nang waras dua benda diajuakan kepada hadapan kita, mana nang pian pilih ya? Logika nih, logika. Lalu ulama kemudian mengambil ibarat dan tamsil bahwa dunia itu kayak pecahan dapur sedangkan akhirat kayak permata. Logika kita, logika nih orang bungol tambok bin oon minala pecahan dapur ini berlian, mana nang dipilih ya? Berlian pasti
baju neng ini sama ini juga, cuma kekal naming tuja belainya kada mau hancur. Dan pulang bubuhan kita nang masuk surga ini, amin, umur seberataan sama 33 tahun. Betuha kada, baanum kada, kaituam datar, awet muda. Makin belawas di surga, makin bebungas. Di sini makin betuha, saraba lerot, mata kabur, bejalan taundur, gigi gugur, telinga kaur, makanan bubur, kada lawas lagi masuk kubur. Di sini, nah sekarang nang anehnya, kenapa orang habis-habisan menggunakan umurnya sagan kesenangan di sini? Nah itu nang dipikirkan, habis umurnya sagan di sini aja, habis waktunya sagan di sini, kada sawat lagi sagan akhirat. Maka logika, ini logika benar, kada dah kurang bungul gin kau menjawab. Hah, lah aku nih ya kayak apalagi kola molah misal supaya ikam paham. Nah ampun nikam tu di sini betuha tu belamah, di sana bakaras. Nah di mana ikam hendak hidup? Pakai akal aja nak menjawab, jangan pakai lintuhut. Pasti hendak akhirat. Nah alif yul terus, alif terus, nah kencang. Kawat di anda ki ember bisi banyu. Di sana, di sana, di sini. As-salatu khairun minan naum, penggurinan. Apalagi sudah tuha, umur 90, betetangguhannya lagi nek. Rabah kemana jenang bini? Ke kanan, ke kiri. Di sini, nanang anehnya, hakun aja hidup tuh menghabiskan umur segan dunia. Itu nang bingung kita, itu nang bingung, itu nang aneh. Nah jadi mari kita sama-sama lalu terpikir, oh berarti unda ini hidup harus diisi rumah di akhirat. Nah unda harus diisi tanah di akhirat, unda harus diisi perabot-perabot mahal di akhirat. Sebagaimana di dunia ini unda beisi dasar nyaman, serabanya canggih, bemasak, wiyahine, no, ngarannya Mac Jagger, apa? Mac Jagger, nah Mac Jagger aja kok. Pikit, buring, ting, masak, udah kegampangan. Wayah ini pulang bemasak iwak pakai open bahari, ya Allah hidung ni muring hirang meniup api na nangaran iwak tu penuh dengan apa habu. Wayah ini pakai open masukkan iwak ke situ mantah, keluar masak. Iya nang saking bungulnya orang desa Tulak Haji naik di lift tulisannya oven, picikannya tuh. Padahal open di sini buka, nang open di situ lain. Sidin melihat orang putih bersih kulitnya, hendak masuk kacak sidin. Jangan di sini, jangan hangit kena nyawa, jangan. Bingung ay, nang di pendere ini orang Cina, nang memandere orang Halabiuk, di mana menyambung bahasa, bahasa di mana menyambung,
kada tahu muhai si Cina nenek masuk ke lip tekunci lawan kada lawas tebuka lip nang keluar urang girang nah jisiden wujur kelak nyawa kada pasian jenda tadi hangit kena jadi nang keluar ni bingung bepender lon siapa orang kada tahu di lip kasian an kada tahu di lip tadi bang nang masuk Cina nang keluar negro jadi padahannya Cina tadi hangit di open neh an waya ini ya Allah kendaraan otomatis bahari bagigi wahini kendaraan ompong bertaan maka ada giginya lagi metik nah tanggas jalan bahari ya Allah menjak dulu nah tapacul lintuhut tanya hidup masang gigi pulang jadi jeneng kawan kenapa ajar kada mau jalan jar bipa jadi jeneng kawan masuk akan naik gigi jar kayak panak jalan kendaraan jar masuk akan gigi dikira gigi nang dimuntung nih dimasuk akan tabarungan sumbing nih kasihan belajar berkendaraan jadi jeneng kawan masuk akan naik gigi kada mau jalan nyua abongol jar orang gigi nang di bawah tuh nabungol ae jar. Nah, bahari wayahini ya Allah. Han, bahari mengirim surat 15 hari hanya sampai wayahini SMS, masya Allah. Lagi ngapain di Mekah? Dijawab oleh orang Mekah, lagi tawaf. Artinya tan tawaf tuh be SMS-an aja. Saking cepatnya SMS tuh, coba jalan mana huruf tuh terabang. Coba kira kan ikam pakai lintuhut. Habis lintuhut ikam ya kan jawab. Jalan mana itu tulisan tuh terbang sampai ke HP sebelah sana. Maka hitungan detik. Bilanya mengirim huruf besar nang sampai ke sana huruf besar. Bila mengirim huruf kecil sampai ke sana huruf kecil. Bila mengirim bahasa Arab nang di sana kada aplikasi bahasa Arabnya tetap terkirim. Cuma nang timbul kotak. Tetap terkirim. Ayo, saking apanya canggih. Nah, tapi aneh, orang senang dengan permainan dunia. Orang senang dengan kesenangan dunia. Jadi kita harus sadar, kita hendak hidup di akhirat. Jadi anak-anak muda terus sekolah. Lanjutkan selanjut-lanjutnya. Sampai kada kawa buku utang lagi. Lanjut mana sesudah. Begawi silakan, tapi ingat kita hidup akhirat, hidup kita di akhirat, rumah hendak mewah di akhirat, surga, surga tu rumah mewah, isinya masya Allah, tilamnya 70 lapis, sekalinya berpikir nang hendak masuk surga nih, jerpian tadi apa guru, tilamnya 70 lapis. Nang salapis julun berau naik. Apalagi 70 lapis. Oh ada picikan khusus. Tilam beturun artinya saking empuknya. Wah. Ada kegampangan. Anginnya sepoi-sepoi. Alahan pada asi. Asi dia nyaman sudah. Asi itu dia nyaman. Nah itu juga. Karena di akhirat cuma lebih lagi. Dan kekal abadi. Pisang di dunia ini sama. Rasanya bang, belain kenyaman pisang di sana dan kekal. Nah, iya itu orang hakun mengutama akan dunia. Nah, lalu apabila kita sudah tumbuh di hati, alim masalah dunia dan akhirat, lalu cita-cita kita akhirat. Mudahan timbul. Kadada lagi mau pikir dunia. Maka dua, jadi dunia ini nang pina tarami tah jadi orang sugih lawan jadi pejabat nang di dunia nih becari siang malam pagi sore juhur kada sing sembahyangan asar kada sing sembahyangan kada begaduh
maka pulang hendak sugih, paling sugih di alam semesta. Tujuannya apa? Kalau orang dunia pasti baaga dan sombong. Kalau orang akhirat pasti menabung. Nah, ya kan? Utaknya dulu cinta akhirat. Itu dulu utak. Dan jelas mun sudah paham kayak ini pasti ketuju akhirat. Ya nang lalu tok mah hari Jumat. Duit kertas kena masuk tok. Kada nang minta tok. Enteng tong. Berarti duit pecah tok. Ada jua nang Allahumma shalli ala Muhammad. Buat selawat saja di celengannya. Ada jua nang celengan lewat di celenginya jangan tu nak baca celengan lawan celengan. Ada jua masing-masing. Artinya apa yang kita ketahui itu yang jadi cita-cita kita. Mudahan kita cinta akhirat. Lalu cita-cita kita timbul jadi akhirat. Orang sugih pemurah. Lalu jadi pejabat. Pejabat mulai daripada paling rendah pejabat tuh napa RT lah, nah paling tinggi napa presiden lah, nah misal, nah jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi camat, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden, kan mintolak pejabat-pejabat nih. Cita-citanya apa? Kalau orang dunia pasti baagak dan sombong. Orang akhirat pasti kayak apa orang nyaman. Nah itu tuh. Kayak apa orang nyaman? Orang ini nyaman gak ya Pak? Mentang-mentang sudah jadi pejabat, inya berpikir, kayak apa orang nyaman? Nah itu orang akhirat. Kenapa bilanya orang nyaman, inya nyaman juga, ujur juga. Mun orang sakit, inya pasti sakit juga. Logika banget. Mun RT itulah mikirakan kayak para masyarakat supaya nyaman. RT nyaman juga di kampung situ. Amun RT-nya kada mikirakan supaya nyaman, masyarakatnya kada aman, kada tenang, RT-nya pang di mana guring di kampung situ juga. Berarti kada nyaman juga, kasihan. Lalu di akhirat kena dapat pahala konol menggaduhi masyarakat. Nang mana kada baduit dibari duit. No, nang mana kada kawa sekolah disekolahakan. Uma. Itu bukan pejabat. Ini setumat lagi pilkada. Apa bedanya pilkada lawan pilkabe? Ayo. Jawab. Apa bedanya pilkada lawan pilkabe? Hah? Kalau jawab pikam lah. Sama aku bungul juga. Nah jadi mencari harta kalau orang akhirat membagi-bagi. Oh. Tapi ingat, ingat, hati-hati dengan kesugihan. Hati-hati karena sugih sihir paling hebat. Yang bisa merubah seseorang menjadi kada baik. Tuh sugih. Tuh. Sejarah punya catatan Tsa'labah. Contoh, sahabat siapa? Sahabat Nabi melihat lawan Nabi ada kegampangan, batamu lawan Nabi, berjanji pulang di hadapan Nabi, munnya sugih akan tetap baik dan bagus. Ternyata sugih merubah Tsa'labah menjadi orang kada baik. Nyadahano kai tujua panglah datang kada guru. Guru doakan nulun supaya berhasil. Imbah berhasil mana lagi datang? Kasing cungulan lagi. Ditelepon di mana ikam? Sibuk. Di mana nyawa? Bokse. Di mana nyawa? Haur. Di mana nyawa? Taring. Nah,
Waktu miskin semalam rajin turun ke majelis. Asing duitan. Urusan ngertapi ada, rajin ke majelis. Urang imbah asar, parak maghrib turun, imbah juhur turun sudah. Kulimik dihiga masjid berharap ada nang membayari akan makan. Nah, ima sudah sugih we ini mana turun ke majelis lagi. Kenapa? Sibuk. Pejabat waktu hendak jadi turun ke majelis. Imbah sudah jadi mana cungul lagi. Atas ayuara amsak dahapuna. Waktu belum jadi duduk di higa guru. Imbah sudah jadi mana. Ngaran pil bubujuran kada nene. Guru tuh mahantam nyer. Berarti karena kukira luput. Nah, aku tuh kan juga menyangka jahat, kukira luput, usalinya karena le. Syukurai. Tempulu ku ingat tadi ada pesan daripada petugas masta. Sore apabila pintu di sini ya, pintu yang menuju ke dalam ini ditutup oleh petugas masta, berarti di dalam sana parkir sudah penuh. Artinya kada kawa lagi jopian mangajel kecuali nang urang kampungan nang jamaah nih. Jadi luruskan aja pian lurus tuju ke daerah Semet itu nah. Mutar pian ke belakang ya tetap hibak juga. Nah ini lurus saja, lurus. Ke mana guru jar? Lurus. Maka masjid sudah di sini. Betah harus pulang ulun lah maksudnya parkir daerah sana situ. Karena bisa aja bebuhan petugas maaturakan. Jadi minta rela minta maaf benar. Hah? Keadaan seperti ini sudah adanya. Tapi baik-baik saja. Nah, parkir nang terjauh kesian. Ada langkah diingat lagi di mana lemanak parkir tadinya. Rasa unda aja lewat masjid, batu tarus, tarus, batu belok. Oh itu kuburan muslimin nyurang. Iyalah ya. Emadai dihiga unda tadinya pinanya nisan sakon itu aja. Kertahu kasihan anyar turun, kertahu anda kan parkir. Nah oleh karena itu acara malam Selasa akan datang. Yang kita adakan haul teh seman apabila jamaah rasa ragu-ragu pian ragu-ragu maandak parkir cagar buliknya ragu-ragu kodak tukang petugasnya. Jadi waktu bulik kena nah ini petugasnya nanya kita muhanya oi di sana jebuhannya asal tahu muhanya. Asal muha petugas yang dikodak. Ini tekodak acil. Selamat tang. Jaga acara imbah isya malam Selasa di Kota Citra Geraha pal 17 lewat saikit. Kadewani ku nyambat pal 18 kadewani. Kalau ikam salah belok. Acara Mbak Isa, Mbahnya juhur ke anak datang, terserah. Mbah asar ke anak datang. Atau Mbah subuh ke Bapak juga. Hari Selasa tuh, orang bulikan kem datang. Nah, insya Allah kami melayani seada-adanya. Justru karena parkir dan jamaah tenyaman di situ. Nah, jadi ulun minta kemarin dan diizini, alhamdulillah. Dan berkat seberataan. Sesaman Al-Madani lancar urusan. Duit nang pian sumbangakan cukup insyaallah. Walaupun ada kurang saikit kada bapak. Yang penting partisipasi jamaah. Jadi ini acara kita minjam tempat di sana. Nah, apalagi sudah. Ada nang buat 1000, ada nang buat 5000, ada nang buat kada bapak. Kami terima kasih. Tadi sore sudah masak daging. Dan itu mungkin insyaallah sudah masak. Mudahan munnya belum nyua mungkin kada lawas lagi. 53.000 hiris.
Nah, daging. Nasinya sebungkus itu jumlah barasnya ulun rekom hitungi. Berapa kartah ulun? Cuma insya Allah bungkusannya jua seitu jua atau lebih sedikit. Tambah roti, lagi ada nang menyumbang, tambah ini tambah itu, maka terima kasih atas sumbangan bertahan. Nang penting kita acaranya, kita niat akhirat. Kita hendak dapat syafaatnya Syekh Seman Al-Madani. Kita hendak dapat naungannya Syekh Seman Al-Madani. Syekh Seman berjanji, ana fid dunya ahmi muridi ila ta'a bi sidqin wa fil uqba lahu ana syafi'u ahbabuna fila qawmun wa aqsamu billah. Allah, ana fid dunya ahmi muridi ila ata'a bi sidqin wa fil uqba lahu ana syafi'u ahamba qawmun baqaw billah wa aqsamu billah ana fid dunya ahmi muridi ila ata'a bi sidqin wa fil uqba lahu ana syafi'u ahbabuna. Amin. Wa aqsamu billah. Nah, mudah-mudahan dengan kasidah itu yang akan insya Allah kita baca selengkapnya malam itu, kita memutuskan, meyakini dan memandang Syekh Seman itu waliullah. Barang siapa yakin beliau waliullah, akan dapat berkah, dapat syafaat. Wa aqsamu billah anna Syekh Seman waliullah. Siapa Syekh Seman Al-Madani? Guru daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datu Kelampayan. Dan kita semua tahu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan yang kita kenal, itu ulamanya kita, itu adalah pegangannya kita, itu kiblatnya kita. Beliau ngaji beberapa tahun di Mekah kepada guru-guru besar di kota Mekah, termasuk Syekh Sulaiman Kurdi, termasuk diantaranya Syekh Seman Al-Madani. Beliau pulang ke kota Martapura menyampaikan agama, hingga masyhur agama di kota Martapura, sampai Martapura bergelar Serambi Mekah. Kota yang sangat luar biasa karena berkat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datu Kelampayan, kabarnya pernah ngomong bahwa nanti akan ada cucuku yang pangkatnya lebih daripada aku, yang kehebatannya lebih daripada aku. Betapa hebatnya Datu Kelampayan mengatakan dengan jujur dan tawadhu'nya, nanti akan ada cucuku yang lebih hebat daripada aku, lebih besar daripada aku. Yang dimaksud beliau adalah guru sekumpul. Betapa beliau punya seorang cucu yang hebat,
yang mulia, yang senang hati beliau, yang ridha hati beliau. Apalagi kita ampunnya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kalsel, kalian selamat. Oh, ada ketampangan. Banjarmasin ini tahu lah kan, diketujui orang-orang soleh, diketujui oleh wali-wali. Wali-wali itu bila melihat di Banjarmasin ini ketujuh, aneh juga. Berarti ada tuh pandangan mereka, apakah, kenapakah, ada apakah, tahu kertahu juga. Eh, itu hebatnya Banjarmasin, kada kegampangan. Nah kita nih alhamdulillah kada merendahkan yang lain, kada syukur untung gono. Nah jadi itu nang pertama. Adapun malam Selasa itu giringi petugas saja pian. Parkir giringi petugas, jar petugas ya insyaallah sedapat mungkin melayani teparak daripada tempat kayak apa caranya. Itu tuh mudahan doakan, mudahan jangan hujan, mudahan jangan hujan, itu aja. Mudahan acara lancar ya Allah, bulik dengan senyum dan dosa diampuni. Awas singgah di PAL 18. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah para baik mungkin di apa di disambut, dimuliakan, diandak di muka tuh. Nang tuha-tuha alim ulama, kita ini berkerubutan mengadakan acara. Niat kita Kalimantan Selatan dapat curahan tambahan rahmat. Itu aja, kadada lain, kadada pikiran lain selain itu. Jadi kayak apa, urang dan sorang sama-sama nyaman. Nah itu niatan kita berataan. Nah apabila sudah kita paham dengan akhirat, maka cita-cita kita insya Allah akhirat. Tapi kalau kita belum paham, ni mana pecahan dapur, mana berlian, kayak apa kita hendak memilih berlian, bisa terpilih pecahan dapur? Nyemimiripan mang, misalnya kuningnya sama, amas lawan itai. Sama, banar mirip, banar mun kada tajam penjanak, terpilih itai. Mirip tukang kuningnya sama, menggirep-girep juga. Sama, mah kita ini girep-girep nyano bakas makan perawit. Jadi bijinya tuh basisa di itai situ, mau digirep-girep juga. Nang amas nih girep-girep juga. Nah, asa ragu juga pang memilih nang sabuting nenek nang. Cuma tejapai sudah. Nah, itai juga hajar nah. Nyala, tejapai sudah. Apalagi kalau menjuhut-juhut lagi. Jadi orang-orang yang mungkin berusaha sudah, ada orang yang bekerja dapat kesugihan, ada orang bekerja hanya mencari sesuap nasi, hanya mencari untuk makan. Hai orang yang berusaha bercari hanya untuk makan, kalian jangan sedih, jangan pusing, jangan sakit hati. Kerja terus walau hanya untuk sesuap makan. Ada orang yang bekerja mungkin sugih, hartanya lebih, bisa disumbangkan, itu tugas mereka. Adapun kalian yang bercari hanya untuk sesuap makan, makan habis, cari lagi, makan habis. Ingat, kita ingin kayak apa akhirat nyaman. Di sini apa yang kita jalani, syukuri apa yang ada. Yang berhasil jadi orang sugih, syukur. Yang kawa hanya mencari sesuap makan, jangan sedih. Kita punya rumah akhirat. Innallaha ashtara. Allah sudah menukari, membeli jasad kita, harta kita dibeli oleh Allah. Allah kasih harganya dengan surga. Jadi surga itu milik kita, jasad udah kita kasih sama Allah, harta udah kita kasih sama Allah, jangan sedih. Tukang becak, jangan sedih. Yang penting, belajar agama. Tukang ojek, jangan sedih. Kalian mencari uang, harta mungkin hanya untuk sesuap makan.
Selesai makan, selesai duit. Cari lagi esok. Itulah kehidupan kalian. Rumah pun kadang-kadang menyewa. Jangan sedih. Yang penting sholat lima waktu. Kena tunggui. Paling gancang 60 tahun. Paling gancang 100 tahun. Imbah sudah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pulang ke negeri akhirat. Kalian sudah melihat surga dan isinya. Kalian telah mencium surga dan isinya. Kalian akan merasakan betapa sangat luar biasa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang miskin, jangan sedih, jangan pusing. Jadikan bibir kalian selalu tersenyum. Kenapa? Rumah kita akhirat. Ingat, pisang dunia dengan pisang akhirat sama tiap pisang, tapi lebih nyaman akhirat dan lebih kekal. Logika, pilih akhirat, jangan pilih dunia. Apa kita habiskan umur segen dunia wara? Cari harta, pulang. Cari harta, pulang. Bikin ini, bikin itu. Sembahyang kada, nuntut ilmu kada, ibadat kada. Berapa rukun sembahyang? Saya bahari juga aja. Sambatakan mang ya? Kopiah, baju koko, tape, utas-utas masuk juga utas. Dan ini ngarannya bungulun ala bungulin fahuwa tambukun. Artinya apa? Dunianya sugi tapi bungul. Bungul. Nah, lagi. Bungul. Menyambetin asal adanya manalah bungul. Di atas bungul mungkin tambuk. Di atas tambuk bebau. Tambok tuh tawakakan mihintalunya tuh pasti bebau. Mudah-mudahan minang anuman-anuman kalian teruskan cari ke dunia. Tapi ingat, jangan bungol di agama. Bila bungol, tambok. Jangan. Takuni rukun wudu kayak bahari juga aja. Apa? Gayong. Terbuat sabun. Rukun mandi wajib panggar. Sama sabun juga wajib juga. Kenapa? Karena memang gara-gara sabun jadi mandi wajib. Mengocok. Bungol. Mudahan Banjarmasin jangan bungol. Bisa. Amin. Mudahan. Nah itu tadi makna dari sidik fil azam. Artinya bujur mahandaki. Cita-cita tuh kencang jadinya. Jadi orang nak kencang hendak nyaman akhiratnya ada peduli ya. Di sini becari mun sugi syukur kada-kada. Munnya tabarungan banyak duitnya sudah hai alhamdulillah. Mun kada pang kada bapai, unda jinya boleh kampung ngena nang penting unda kirimi dulu harta unda ke kampung unda nang asal di mana akhirat. Jadi unda nyaman ngena boleh kampung nah mengetek aja lagi beroko aja lagi nah tabungan menyeraput. Nah, tabungan menyeraput, rumahnya gonol, kamarnya nyaman di akhirat karena minang muha kerutuyan nina di akhirat karena licin. Ya Allah, hidung nang pina kayak kokolak cobek nih di akhirat karena mun di sini kena kau diubah-ubah lagi kalau ikam nukar ke kapit aki nak memancungkan hidung nah itu sampai bermalaman guring picik sekali bangun ha hidung mancungnya kada beluang iya. Kadusah. Nang mana maaf halus bisnis senjata sudah gaduh nang ada. Syukuri apa nang ada daripada kupung lalu. Kalau ai berpikir dirandam ke minyak gas. Melihat gatah gugur ke minyak gas melarak. Begonol aja. Gatah melarak. Coba pangampun kok kurandam. Ada harapan melarak kan. Biru iya. Di mata lagi aku nih supaya nih generasi muda nih nah generasi yang ada di dunia tapi cinta akhirat ketujuhnya akhirat jadi kada perlu bekelahi urusan dunia nih bila nang tabarungan kurang sugih please disikung jadi pejabat please kenapa kada papa di sini kada papa enak di akhirat nang dianya. Ini bakal kalahian gara-gara hendak jadi orang sugih, bakal kalahian hendak jadi pejabat,
kan berebut kursi, padahal kursi yang direbutakan tuh patah ada betisnya, mek nukar nang puga. Kan lima tuh lagi aku nih terserah ikam je lagi, yang penting niatku bagus, karena mun harap ikam mengerti aku belum tentu juga ikam paham, yang penting aku niat bagus, sahaja akunya insya Allah bagus. Iyalah, mudahan Banjarmasin mulai pilkada kena sampai akhir pilkada riba dan rela siapapun yang jadi mendukung terima, kada pusang, kada sakit hati. Nah, ini nang anehnya hingga bila pilkada ada rumah sakit khusus, bingung juga kok, tersinggung tuh aturannya tuh. Ih, jadi nang kada tak pilih nih. Ih, bingung juga. Heng. Kada pikirakan nah ibu buhan Banjar. Nyawa pikir nah undani Bungol bin Tambok bin Oon. Nyawa bakajal handak jadi pejabat. Pas kada tak pilih, nyawa masuk rumah sakit orang gila. Coba pikirakan. Mun cager kalah masuk rumah sakit orang gila, baik kada usah bepilihan. Ini kajal, 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 mbah kada dipilih. Bungolnya jaka kada umpat. Kita bepikir nah, bujur nah, bujur kada. Nah, jadi nang mana umpat-umpatan ni nang tahan apilan, kalah menerima, menang kada sombong. Mo, ni kada imba kalah. Masuk rumah sakit. Cucuk aku. Cucuk aku. Napa disuntik dokter terus? Nah. Hah? Ada tangan. Timbul stres. Maka datang ke rumah tuan guru. Assalamualaikum guru. Siapa itu? Itu bakas calon nari. Oh. Nah, nyalih menambahi ini nek. Bek peraya umpat ya Allah bek. Nah, bek jadi tukang beca nyata selamat. Kada mungkin gua. Kada mungkin munjun kana. Yo, biar menang naik tuh utang. Njun nanya, yes, dia bergerak nelon. Wah, dia tarik gua, tarik. Treplek. Apa gancang lo noh. Itunya dalam banyu treplek ngerannya. Rasa gua kayak sudah. Nah, sekalinya diangkat. Raja aneh ya. Hah? Nah, munnya tahan silakan. Mun cagar kada tahan. Kita ni manusia biasa. Ini kadang berabut. Kan? Tapi Banjarmasin, alhamdulillah, pemilihan kada pakai duit. Nah. Bujur, yang lebih. Pemilihan kada pakai duit, pakai pako. Ya Allah. Menyucok tuh berduit kah, bepako lah. Bepako, ya Allah. Nah. Kadang jauh orang mau ambil duit. Kata kau nyucuk. Kita berdoa aja, mudahan negara kita, Kalimantan Selatan juga dan beberapa provinsi lain, mudahan Allah pilihkan orang-orang yang adil, yang bijaksana, yang sugihnya mudahan pemurah, yang pejabatnya mudahan adil, yang ulamanya bujur-bujur melajari kada membunguli. Nah, ini kada mengaku jadi nabi, bingung juga. Bebolang, begames, betungkat. Inilah nabi akhir zamannya. Han buta. Matanya buta, ngaku jadi nabi akhir zaman. Han lucu lah, membunguli ngarannya. Karena datang ke kampung, han, ada orang nang ketujuh mbah dikawini, tutoy tinggalakan.
maulah kaitu tumbung liurang ngarannya. Nah, mudahan masyarakat nang sugihnya, pemurah nang miskinnya sabar. Kita ini tugas mendoakan aja. Tugas kita nina mendoakan, mendoakan semenyaan nang sugih pemurah, nang alim mengajar kada membungule, pejabat adil, masyarakat nang miskin sobar. Tugas kita ini aja nah, mendoakan aja supaya seberataan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Jangan sampai arti baldatun thayyibah tu kota yang indah, wa rabbun ghafur, Tuhan selalu mengampuni siapapun orang yang bersalah. Jangan sampai arti baldatun thayyibah diwatun tarabah. Wa rabbun ghafur, imbah itu tahambur. Mudahan. Nah ini, jadi sekaligus undangan kepada nang lain, siapapun sampaikan aja kepada nang bersahabat jin ikam bawa juga ke sana. Acara malam Selasa, acara apa? Haul seseman almarhum. Bemakanan lah guru, pokoknya hatan ba acara kada bemakanan. Imbah ba acara nyer makan. Nah minta ampun, minta ridho kesini dulu kita, mudah-mudahan selamat bertahan dunia dan akhirat. Ta'ampun minta ridha, wallahu a'lam bissawab. Abdallah dzikri fa'alaminnahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سبحان الله بحمده 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 يا الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله 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 يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب جذب الجواب مرحبا قد قابلنا أنت المعروف بالجود مقر الضيوف إني ملهوب آلفني بحق الله الملكور بذكر
وجل الأكبر أجرنا من نار بجاهك يا رسول صاحب الحضرة أكرمنا منك منورا يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله رسول الله علي الرجاء عليك صلوات الله صلوا معنا يا إخوان على العدنان إيمان مع أهل الله الله المدد يا رسول الله Amin ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa ajma'in wa taqabbal thawaba ma 'amilna min anwa'il kharam wa salli ila ruhi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila ruhi rasulillah sayyidina Muhammad min 'abdillah wa ila arama shaykhina al-'allimina wa walidihim wa ummahatihim wa azwajihim wa ashabihim wa awladihim wa dhurriyyatihim ajma'in ila walidina wa ummahatina wa إخواننا وأخواتنا وقرباتنا وأصحابنا وجيراننا أجمعين وإذا أرهم النزاجر ولا ذنكر لهم أن أعلم بهم وبأسمائهم سوصا إلى أرواح حجة جور رح بنتي حجيتك.